we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Hai, halo, apa kabar semuanya dimanapun Anda berada. Oke guys, terima kasih Anda mampir di channel saya di Martin Are Indo Cowboy. Dan mohon maaf kalau saya jarang upload video karena memang ada kesibukan. Dan kali ini saya akan ngobrolin tentang yaitu bagaimana kalau Anda ditangkap polisi gitu ya. Apa yang harus Anda lakukan? Mungkin suatu saat Anda nanti ada di Amerika, Anda sudah tahu bahwa dari video saya Anda sudah dapat informasi bagaimana untuk bertindak ketika apa yang harus Anda lakukan, maksud saya ketika Anda ditangkap polisi di tengah jalan gitu. Dan step-step apa nanti akan saya informasikan sambil saya driving untuk ajak Anda jalan-jalan. Oke, terima kasih juga. Dan kalau masih suasana lebaran, saya ucapkan selamat Idul Fitri buat Anda, dan tetap bahagia, stay di rumah, dan mungkin kalau ada aktivitas yang bisa dilakukan di rumah, tetap dilakukan. Oke, terima kasih guys, dan kita akan ketemu lagi di footage berikutnya. Jangan lupa like and subscribe di channel ini biar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya. Terima kasih, ciao, hasta luego. Alright guys, ini saya sambil jalan-jalan pagi ajak Anda di sini untuk ke ini masih jam 8 ya guys, jam 8 pagi. Memang agak sedikit ya sepi ya. Sabtu lagi ini. Oh ya, kemarin ada yang tanya, Om, kantor polisinya di sana gimana, Om, katanya. Ya, sehubungan dengan judul yang saya akan omongin sekarang ini kan tentang polisi, kalau seandainya nanti Anda di apa berhentikan polisi di tengah jalan itu seperti apa gitu. Apa yang harus Anda lakukan kan gitu. Nah, itu di depan itu ada kantor polisi, guys. Ini saya di dekat taman di sini, dan sebelahnya kebetulan ini ada kantor polisi di sini. Mungkin ada beberapa orang yang nanya, "Om, polisi di Amerika seperti apa gitu kantor polisinya?" Nah, itu kalau Anda lihat tuh mobil-mobil polisi di situ banyak sekali parkir sebelah kiri itu tadi. Dan ini kantor polisinya itu sebelah kiri ada ujung sana tuh. Di depan itu ada polisi lagi bekerja bertugas patroli. Nah, ini courtnya guys, ini kantor pengadilan. Terus di belakangnya itu kantor polisi. Ini kantor polisi yang kecil. Ada juga yang lebih besar dari ini ada. Nah, itu di depan tuh mobil polisi itu, guys. Mobil polisinya keren ya. Itu Ford itu, guys. Nah, kantor polisinya itu yang sebelah kiri tuh. Nah, itu tuh. Nah, itu di situ. Itu ada polisi-polisi, mobil-mobil banyak tuh. Oke, kali ini jam 8 pagi. Waktu Texas, dan suasananya masih sepi-sepi saja, tidak terlalu ramai. Itu mobilnya bonar-mandir polisinya. Oke, saya akan ngobrolin tentang bagaimana kalau Anda nanti ditangkap sama polisi di apa tengah jalan gitu ya. Nggak ada apa-apa, nggak tahu apa-apa, tiba-tiba Anda diberhentikan, terus ada lampunya nyala tap-tap-tap, biasanya merah putih biru itu yang di atas mobil polisi. Nah, kalau Anda melihat ketika Anda driving, kemudian ada mobil polisi di belakang Anda, lampunya merah, terus mengikuti Anda, itu artinya Anda di
ikuti, mau diberhentikan, Anda di mau diperiksa bahwa ada sesuatu, mungkin Anda bikin kesalahan atau ada sesuatu hal apa gitu. Gitu. Nah, ketika Anda diberhentikan polisi di pinggir jalan ataupun di whatever gitu, ketika lampunya nyala, Anda harus jangan gugup ya guys, pelan-pelan aja, diinjak remnya pelan-pelan, biasa aja, nggak apa-apa. Polisi di sini baik-baik gitu ya. Kemudian abis itu Anda cari tempat gitu untuk ke apa namanya berhenti itu di pinggir jalan ataupun atau kalau saya sih cari di tempat parkir yang agak sepi biar dia juga leluasa. Karena kalau berhenti di tengah jalan gitu ataupun di pinggir jalan yang ramai itu bahaya, kasihan polisinya juga guys. Ini sambil saya masukkan ke kompleks ini ya guys ya. Ini ada kompleks perumahan baru di dekat sini. Ya, jadi ketika kita diberhentikan, kita pelan-pelan, injak rem pelan, kemudian tenang aja gitu. Nah, setelah itu baru Anda berhenti. Nah, ketika Anda diberhentikan oleh polisi, langkah pertama adalah buka jendela, guys, gitu ya. Jangan keluar dari mobil, guys ya, jangan keluar. Tetap di mobil, karena kalau kita kan orang Indonesia biasanya kalau diberhentikan gitu, terus saya pernah dulu guys waktu ditangkap itu berhentikan, saya langsung turun buka pintu, padahal itu nggak boleh, aturannya nggak begitu. Jadi ketika diberhentikan, Anda harus tetap di mobil dalam posisi duduk biasa, terus kemudian turunkan jendelanya guys, kaca jendela itu turunkan, bukan jendela yang turunkan. Jadi kaca jendela diturunkan agar dia bisa lebih mudah leluasa untuk melihat kita gitu. Setelah diturunkan, kemudian matikan mesin ya, matikan mesinnya dimatikan. Terus kuncinya itu harus ditaruh di dashboard ya guys ya, ditaruh di dashboard. Ini rumah-rumah baru nih guys sambil saya ngobrol. Kuncinya ditaruh di dashboard, artinya bahwa Anda tidak ada usaha untuk melarikan diri, maka polisi itu akan lebih tenang gitu ya, melihat bahwa ini orang indikasinya baik gitu. Nah, ketika sudah ditaruh di situ, yang terakhir adalah tangan Anda guys, keduanya itu harus berada di setir. Anda harus pegang setir, tunjukkan kalau tangan Anda itu tidak memegang sesuatu apa-apa. Kenapa begitu? Karena itu ada tujuannya, untuk menunjukkan kepada polisi bahwa Anda tidak sedang memegang senjata ataupun apa, atau memegang sesuatu hal gitu. Karena di Amerika itu mereka kebanyakan di state-state itu boleh membawa senjata di dalam mobil. Dan bahkan di Texas itu boleh dibawa open carry namanya itu. Open carry terbuka, terlihat, tapi tetap dibawa. Carry artinya itu tetap termasuk di klongsongannya itu loh guys. Di tempat yang untuk masukkan apa sabuk untuk ke pistol itu guys itu. Jadi kelihatan nggak apa-apa kalau di Texas ya, ataupun di beberapa state lain gitu. Jadi nggak semua state. Nah, ketika tangan Anda di atas, itu artinya menunjukkan bahwa Anda sedang dalam keadaan tidak memegang sesuatu. Nah, dari situ biasanya polisi turun, kemudian dia mungkin ya sedikit agak pelan-pelan. Kalau membahayakan, memang membahayakan, itu dia bisa menodongkan pistol gitu sambil pelan-pelan gitu ditodongkan ke Anda terus dilihat gitu. Tapi kalau misalkan Anda adalah orang-orang yang tidak mencurigakan, baik gitu, maka dia tidak akan menodongkan pistol, biasa aja. Can I get your driver license and insurance gitu. Biasanya dimintain asuransi sama driver license Anda, SIM gitu ya. Nah, pada saat itu Anda minta izin, bolehkah saya ambil itu? Oh ya, silakan. Karena dia sudah mempersilakan Anda untuk ke bentar guys, untuk mengambil SIM dan asuransi tadi. Mobil di Amerika itu harus berasuransi guys ya. Jadi kalau Anda ditanya sama polisi, pasti itu gandengannya SIM sama asuransi. Kalau enggak, Anda akan kena denda guys gitu. Jadi ketika Anda ditangkap, ditanyain polisi, ditanya apa surat-surat, pasti ada asuransinya harus. Mobil di sini harus berasuransi. Itu guys bagus-bagus ya guys rumahnya guys ya. Kalau udah jadi gini kan mantap tuh ya. Nah, tapi lihat itu di sebelah depan itu kayu guys. Tapi begitu jadi kuat nih guys. Nah, itu Anda kalau lihat di sebelah kiri itu, nah itu masih berbentuk kayu-kayu gitu kan.
Ya, jadi setelah ditanya SIM dan asuransi, mereka ngecek. Nanti biasanya mereka ke mobil, guys. Ya, nanti ke mobil. Nah, itu di mobil polisi itu ada komputernya, guys. Jadi itu data semua Anda diambil dari SIM Anda itu terdeteksi semua. Anda pernah speeding, pernah ngebut kebutan, Anda pernah kriminal apa, itu ada semua di situ. Nah, yang bagus di sini tuh mobil polisi itu kalau ketika mereka ini apa ngecek datanya itu akan terlihat. Misalkan nih, aku hari ini ketangkap sign-nya lampu itu nggak nyala, terus kemudian diperingatkan sama dia untuk ganti, diperingatkan aja, nggak disuruh bayar, nggak, oke. Terus seminggu kemudian aku ketangkap lagi dalam keadaan yang sama gitu. Nah, disitulah polisi bisa memberikan punishment, guys. Jadi polisi di sini tuh sistemnya bagus ya. Kalau pertama kali, oh ini berarti aku kasih warning, nggak usah didenda, ya udah, nggak usah dikasih tiket, dia biar memperbaiki mobilnya, lampunya. Kemudian seminggu lagi nggak diperbaiki, oh berarti kamu bandel, harus dikasih hukuman, disuruh bayar kayak gitu. Jadi komputer itu sangat membantu sekali, guys, untuk kerja polisi lebih cepat. Aku nggak tahu di Indonesia sudah pakai komputer gitu nggak kalau di mobil polisi. Kalau pakai gitu bagus, guys. Dan satu hal yang paling luar biasa di sini saya senengnya itu apa? Makanya orang itu jarang mencuri mobil karena apa, guys? Coba di sini, guys. Jarang sekali, bukan tidak ada ya, ada, tapi jarang sekali. Karena apa? Plat mobil di Amerika itu tidak bisa dipalsukan, guys. Anda nggak bisa memalsukan itu karena kedeteksi semua, polisi berkeliaran di mana-mana gitu. Jadi kalau Anda memalsukan mobil, plat mobil, langsung kedeteksi. Jadi setiap polisi itu yang keluyuran itu, yang patroli itu, dia selalu ngecek ada misalkan mobil lewat gitu, langsung dicek tap-tap-tap gitu plat nomornya. Nah, ini guys, sebelah kanan ini bagus sekali, guys. Ini kayak perumahan-perumahan kondo atau apa ini. Mereka plat mobil itu tidak bisa dipalsukan. Jadi selalu kedeteksi. Makanya kalau dia curiga, saya pernah dulu asuransi saya mati, saya nggak ingat lupa. Kemudian di belakang langsung lampunya nyala, tap 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 tap. Dari mana dia tahu? Dia ngecek plat nomor saya, guys. Dicek plat nomor tuh langsung keluar data. Oh, ini asuransinya mati, harus diperbaiki. Langsung dipinggirin saya. Ada apa? Gitu. Kamu tahu nggak kalau asuransimu mati? Waduh, nggak tahu saya. Gitu. Ya udah, suruh bayar. Gitu. Suruh bayar artinya kena denda, kita langsung ke court namanya, ke pengadilan itu untuk membayar ini denda dan bayar asuransi gitu. Setelah asuransi kita beli, kemudian sudah, that's it, kita harus bayar dendanya. Kena denda saya, guys. Ya, ini perumahan-perumahan di sini, guys, itu ada fasilitas di sebelah kiri itu kelihatan di sini ya, itu ada kolam renang, ada tenis gitu. Jadi setiap perumahan itu kebanyakan ya, guys ya, kebanyakan itu mereka selalu punya fasilitas-fasilitas seperti itu. Ada yang namanya tennis court, ada yang namanya kolam renang, dan mereka harus bayar ya. Setiap tahun itu bayar, kayak iurannya gitu loh, guys. Ini rumah-rumah lama nih, guys. Ya, jadi komputer di mobil polisi itu sangat membantu sekali, guys. Gitu. Jadi kalau di Indonesia itu ada komputer polisi di mobilnya, kan itu terhubung langsung dengan internet, guys ya, langsung. Nah, ini apartemen nih, guys, sebelah kiri nih, guys. Ya, ini apartemen sebelah kiri nih. Oh ya, kembali tadi sama yang tadi pembicaraan, kalau kita ketangkap polisi jangan terlalu gugup ya, biasa aja, tetap tenang, slow, tunjukkan SIM Anda, asuransi Anda. Dan yang penting kaki tangan harus di atas setir, kemudian jendelanya harus diturunkan. Ini di komplek ke apartemen-apartemen, guys. Itu Old Bridge Lake. Itu ada pintu gerbangnya tuh. Ada beberapa perumahan yang pakai pintu gerbang ya, guys. Tapi mereka nggak ada satpamnya. Ada sih satpam, ada.
tapi jarang gitu ya, jarang sekali itu mungkin rumah-rumah yang I don't know, mungkin harus dijaga atau gimana, alasannya apa nggak tahu. Tapi tidak semua, kebanyakan itu memang tidak pakai satpam. Jadi kalau ataupun pakai gate, pakai gerbang, itu hanya pakai kode aja. Oh ini guys, di sekitar perumahan ini ada danau kecil. Itu ada yang mancing tuh kayaknya. Ini hiburan murah meriah nih guys. Ini hanya orang-orang di sini aja, paling di sekitar sini, di kompleks ini guys. Ya atau agak jauh sana dikit lah. Nah tuh guys, kemarin kan ada yang nanya tuh, om boleh nggak tuh om kalau swimming di situ, berenang gitu. Ya ada yang boleh, ada yang enggak, tergantung gitu. Seperti ini, itu Mas Yudi itu lagi lari-lari. Ini kan ada tulisannya nih guys, Seoul Range, no swimming, no watercraft, catch and release only. Jadi ini mancing terus dilepasin lagi gitu guys, nggak boleh dibawa pulang nih kayaknya airnya, apa ikannya. Dreaming so much lately about your face when you're smiling. It's the only thing that saves me. Mm-mm. Hey, I don't know if I told you that I think you're beautiful.